Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian bisa tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Wah, kita sudah kembali lagi berkumpul ya di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI MKIM Tong Tasikmalaya. Nah, adik-adik, langsung mau tanya nih, kalian di rumah ngapain aja sih selain belajar jarak jauh dengan guru-guru kalian? Wah, pasti kalian ada yang main-main ya. Kalian bisa berkumpul dengan mama papa. Pasti kalian seneng deh. Nah, adik-adik, ayo mulai kesempatan hari ini kita juga mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Gimana sikap yang baik? Kita siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan lebih dulu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan di dalam surga, terima kasih Tuhan baik, Tuhan memimpin kami sehingga hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan di rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini dan kami rindu Tuhan menjaga memelihara kami sepanjang hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu ini sehingga kami memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mendengar firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, nanti waktu kita memuji Tuhan, saya harap kalian bisa sama-sama memuji Tuhan ya. Sama-sama buka suara menyanyi bagi Tuhan sekalipun di rumah. Kalau ada mama papa, ada cici koko, atau ada dede, ajakin untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan.
Kalian pernah lihat nggak orang yang lumpuh? Tahu nggak orang lumpuh kayak gimana? Nah, adik-adik, orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan, bergerak saja juga sudah sulit. Nah, hari ini kita mau dengar sama-sama cerita tentang si orang lumpuh, bagaimana disembuhkan oleh Tuhan. Wah, kasihan ya kalau kita lihat orang lumpuh, mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang normal. Kalau anak-anak kecil sudah lumpuh, mereka tidak bisa bersekolah seperti kita, mereka tidak bisa belajar seperti kita di sekolah ataupun juga mengerjakan tugas-tugas. Kenapa? Karena mungkin tangan mereka tidak bisa bergerak, kaki mereka tidak bisa bergerak. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau sama-sama dengerin firman Tuhan tentang si orang lumpuh. Nah, lo seharap waktu kita dengar firman Tuhan, ingat ya, jangan main-main. Ingat, kita mau mendengar firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Nah, adik-adik, setelah menyaksikan video tadi, apa yang kalian rasakan?
Apa yang kalian pikirkan? Adik-adik tahu, menjadi orang lumpuh itu tidak mudah. Menjadi orang lumpuh itu gak enak. Mereka tidak bisa bekerja seperti orang-orang normal. Jarang ada perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang mau terima orang yang lumpuh. Ya gak bisa bekerja soalnya orang lumpuh. Mereka juga kalau lumpuh harus dibantu oleh orang lain untuk membawa mereka misalnya mau pergi kemana, ya harus ada yang megangin, harus ada yang dorongin kursi rodanya gitu ya kalau zaman sekarang. Harus ada yang mengangkat mereka, membantu mereka biar mereka bisa pulang juga ke rumah masing-masing. Nah, adik-adik dari cerita firman Tuhan tadi, kita belajar tentang apa sih? Adik-adik tahu seorang yang bernama Petrus adalah rasul yang Tuhan pilih, yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan tolong, dan akhirnya Tuhan pilih untuk menjadi anaknya, bukan hanya untuk menjadi anaknya, tetapi juga untuk menjadi pengikut Kristus, bukan hanya jadi pengikut Kristus, tapi juga untuk menjadi pengabar firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktu bertemu dengan orang lumpuh, Petrus bilang begini, kami tidak punya apa-apa, kami tidak bawa apa-apa, maka yang bisa kami lakukan adalah menyembuhkan engkau. Nah, tapi dengan satu syarat, kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Nah, lalu bagaimana responnya orang lumpuh? Orang lumpuh tersebut ternyata hatinya mau percaya sama Tuhan Yesus. Padahal di masa itu banyak orang-orang yang tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Mereka tidak mau percaya itu. Tapi orang lumpuh ini mau percaya. Coba kita lihat imannya. Iman artinya percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia tidak melihat wajah Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi karena imannya, akhirnya orang lumpuh ini bisa diselamatkan. Nah, waktu orang lumpuh ini diselamatkan, waktu orang lumpuh ini bisa berdiri, bisa disembuhkan, apa yang dia lakukan? Apakah dia bersorak-sorai lalu dia pulang ke rumahnya? Oh, ternyata enggak. Orang lumpuh ini memberitakan bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus melalui rasul-rasul yang ada, melalui Rasul Petrus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Petrus punya kekuatan untuk menyembuhkan? Adik-adik, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus melalui Petrus. Tapi Petrus kalau nggak punya Tuhan Yesus, pasti Petrus juga tidak bisa menyembuhkan. Kalau bisa menyembuhkan, bukan kuasa Tuhan Yesus. Pasti kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis. Ya kita nggak tahu ya. Tapi Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh ini karena kuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang izinkan agar orang lumpuh itu bisa sembuh, sehingga orang-orang yang melihat kuasa tersebut menjadi takjub, menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat mereka, bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Penyembuh. Nah, adik-adik, setelah orang lumpuh ini memberitahukan kepada orang banyak bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya ini kesempatan bagi Petrus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak yang ada di sekitar itu. Nah, Petrus menyampaikan firman Tuhan, Petrus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, adalah Mesias yang mereka tunggu selama ini. Bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan mereka. Nah, akhirnya orang-orang di sana mulai ada yang mau percaya. Mulai ada yang bertanya-tanya. Tuhan Yesus? Siapa ya Tuhan Yesus? Apakah orang yang disalibkan itu? Atau siapa? Gitu. Ada juga yang masih ragu-ragu. Ah, masa sih Tuhan Yesus adalah Allah? Tetapi Petrus memberitahukan dan menyaksikan bahwa orang lumpuh tersebut percaya sama Tuhan Yesus, maka dia bisa sembuh, maka dia bisa berjalan, dia bisa beraktivitas seperti orang-orang pada biasanya, pada orang-orang normal. Nah, adik-adik,
Hari ini di dalam firman Tuhan kita belajar apa? Yang pertama kita belajar tentang iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun kita tidak melihat langsung wajah Tuhan Yesus. Begitu kan? Nah, tapi kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat kita, sebagai penolong hidup kita. Yang kedua, kita mau belajar bahwa kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah tahu dan kita merasakan pertolongan dari Tuhan Yesus, maka yang kedua, jangan lupa kita juga mau bagikan firman Tuhan, membagikan kesaksian cinta kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Misalnya mama papa kita, cici koko kita, dede kita, atau teman-teman kita di sekolah yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Beritahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ingat kalau kita merasa sakit atau kita merasa sedih, kita merasa takut, kita ingat akan Tuhan Yesus. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu untuk minta tolong sama Tuhan Yesus. Harus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ada satu ayat hafalan yang akan kita sama-sama ingat, kita hafalkan, dan kita pelajari. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan yang kita sama-sama pelajari ya, yang kita sama-sama hafalkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di sini janganlah gelisah hatimu. Artinya jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Percayalah kepada Allah, Allah kita. Percayalah juga kepadaku. Ku di sini artinya Tuhan Yesus. Kita ulangi ya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk sama-sama percaya kepada Allah, beriman artinya, lalu tidak lupa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, dan kalau kita merasa ketakutan, merasa sedih, atau punya pergumulan, berdoa sama Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Sampai di sini, ibadah Sekolah Minggu GKIM Kaimtong Tasikmalaya. Sampai jumpa minggu depan dan lo seharap setiap kita bisa tetap ingat selalu berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi, dadah!